Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah taala wabil khusus jamaah Masjid Al Mujahidin dan mensara utamu selamat dan ihsan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini, dua kemuliaan yang tiada tolok bandingnya. Para ulama menyebutkan hari yang paling mulia di dalam setahun adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Malam yang paling mulia di dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Namun walaupun begitu, ulama bahas lagi malam yang paling mulia di sisi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling mulia di sisi junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra wal Mi'raj, kerana baginda dijemput oleh Allah Taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dua kemuliaan yang dimaksudkan tadi yang ada pada hari ini adalah, yaitu hari yang paling mulia di dalam seminggu adalah hari Jumaat, manakala bulan yang paling mulia di dalam setahun adalah bulan Ramadhan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan, ya, khususnya pada dua kebaikan yang agung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan ini, satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan dalam banyak-banyak keistimewaan. Antaranya bulan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu syurga, tutup pintu neraka. Terlalu banyak. Antara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan adalah pahala yang diberikan berganda. Juga rezeki orang mukmin dilipat kali ganda. Kita fokus kepada sebagaimana yang diberikan tajuk oleh pihak masjid adalah menghidupkan sunnah dalam bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan, di dalam ataupun di luar Ramadan, secara rumus ataupun ukuran dia, satu pahala wajib, ya, equivalent ataupun sama dengan 70 pahala sunat. Maknanya 70 sunat, dia equivalent ataupun sama dengan satu fardu. Berbeza dengan bulan Ramadan, equation dia sudah berubah, rumus dia sudah berubah, persamaan dia sudah berubah. Yang ini satu pahala sunat digandakan menjadi pahala wajib. Baik. Kemudian satu pahala wajib ataupun fardu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Nah, kalau kita perasan matematik di luar Ramadan itu, satu fardu dengan 70. 70 kau dapat ganti satu fardu. Manakala bila tiba bulan Ramadan, equation dia jadi double, iaitu satu fardu apa nama sunat dapat satu fardu. Satu fardu dapat 70 fardu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita harapkan pada hari Jumaat ini bermula kita mempraktikkan ilmu yang kita belajar. Mana tazkirah Jumaat ini? Bila kadang-kadang ada orang dipertikai, ni pasal tazkirah ni, pasal apa ada tazkirah? Dalil yang mudah saja. Allah Ta'ala sebut, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, Surah Al-Zariyat. Kadang-kadang manusia dia musuh kepada benda dia tak tahu. Amin, siapa ni tazkirah. Jadi dalil telah kita beritahu Surah Al-Zariyat. Tak percaya tuan-tuan ni jenis tak ada rasanya orang, kan? Pergi cari Surah Al-Zariyat ayat tersebut. Kalau tak boleh tahu apa, tengok dia punya terjemahan apa maknanya. Dan berilah peringatan, kerana peringatan itu berguna kepada orang yang beri iman. Jadi kita saling ingat mengingatkan. Bukan saya ceramah ke tuan-tuan, tidak, saya ceramah diri saya. Pasal saya beritahu untuk saya pun nak beramal. Contohnya, di dalam bulan ini pula tu kita berada di masjid,
Kebanyakan daripada kita, alhamdulillah, dia masuk masjid, dia apa nama? Pertama, dia sunat tahiyatul masjid. Jangan tak sunat tahiyatul masjid. Masuk. Tak apa, walaupun ada majlis ilmu, duduk berdiri, qiyam, takbir, niat, solat tahiyatul masjid. Itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i begitu. Masuk je dengan tahiyatul masjid. Yang kedua, kita duduk beri'atikaf. Beri'atikaf ini kena faham satu perkara, dia ni tempat yang khusus, iaitu hanya di masjid sahaja. Kalaupun surau-surau itu surau Jumaat sekalipun, ya, tak boleh untuk i'tikaf. Ini sebab masjid dia, masjid di tempat dia. Suatu tempat yang diwakafkan atas nama masjid. Apa yang kita sebutkan tadi untuk tuan-tuan boleh beramal? Begini tuan-tuan. Para orang-orang yang faqih, orang yang mendalam ataupun faham ilmu agama dia, bila tiba je, ini di luar Ramadan, di luar Ramadan, di luar Ramadan, dia masuk ke dalam masjid, dia bernazar untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Apa dia tuan-tuan? Bernazar. Ya, nazar ni hukum dia, ya, apabila kita bernazar untuk melakukan sesuatu perkara yang sunat sahaja. Apa dia? Sunat sahaja. Bernazar perkara yang wajib tak boleh. Saya bernazar untuk sembahyang subuh, tak boleh. Bernazar untuk sembahyang Jumaat, tak boleh. Bernazar untuk sembahyang Maghrib, tak boleh. Boleh faham kan? Tak boleh. Yang kedua, bernazar perkara yang haram pun tak boleh. Ya, bernazar tengok cantik tabung masjid tu ada tiga tu, boleh kita bawa balik kata nazar pula. Tak boleh, haram dan tak sah. Tu. Jadi, bila mana kita bernazar perkara-perkara yang sunnah, kena faham takrif sunnah itu terlebih dahulu. Kerana ada kalanya orang dia salah salah takrif. Sunnah itu bila buat dapat pahala. Bila tinggal, macam mana? Bila tinggal macam mana? Ini soalan ni berhati-hati berfikir sebelum jawab. Sebab ramai orang jawab sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Betul tak? Betul ke salah? Sebab masa yang diberi oleh saya ni sampai 1:15 saja. Dia tak boleh nak panjang sebenarnya. Syarah baca syarah kitab tiap-tiap bulan kan kita baca kitab di sini. Baik. Jawapannya, takrif itu kalau antum kata, kalau kamu semua kata, buat dapat pahala, betul lah. Tinggal tak dapat apa-apa, salah. Tak ada dalam mana-mana kitab, Arab ke, Jawi ke, Melayu ke, orang putih ke, bahasa Cina ke, bahasa India ke, tak ada sebut tak dapat apa-apa bila sunat. Faham kan? Takrif itu tak tepat. Takrif yang tepat, nak kita kita ringkaskan saja, buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa, tak dapat siksa. Betul tak? Buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa, tak dapat siksa. Bukan tak dapat apa-apa. Macam mana kita nak tasawur, nak gambarkan tak dapat apa-apa tu? Salah. Di bulan Ramadan kita boleh bayangkan perkara ini memang masuk, menusuk ke dalam kalbu dan akal fikiran kita ni. Tiba bulan Ramadan, bagaimana? Tadi kita dah sebutkan, bila masuk bulan Ramadan, pahala sunat digandakan pahala wajib tak? Di situlah ulama katakan sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa, tak dapat siksa, bahkan rugi serugi-ruginya. Nak nampak dia? Nak faham ni bila? Sebab tu disebutkan orang yang cerdik, dia dapat tahu alamat cukup. Tengok ke, dia dengar ke cukup. Dia tak payah nak panjang-panjang buai. Dia tengok dia tahu, ni kamera. Ni apa? Ni rusa ke apa? Jirafah? Tak. Ini kamera dia tahu. Dia tahu alamat ke, tanda dia begitu-begitu. Ke tunggu kaki tiga orang? Tidak. Dia tahu ni apa dia? Kamera. Walaupun dia ada kaki tiga, dia tahu. La ilaha illallah.
Jadi berbalik kepada perkara sunat tadi, bulan Ramadan baru kita reti. Sebab apa? Tadi kita sebut pahalanya digandakan. Pahala fardu juga digandakan 70 kali ganda. Bagaimana kita nak sebutkan kuliah pada tengah hari ini sebagai kita beramal dengan ilmunya? Begini mah. Semua yang hadir, ya, sama ada yang yang berdiri qiyam untuk tahiyatul masjid, tuan-tuan boleh berniat sebegini, berniat untuk nazar sunnah untuk tahiyatul masjid. Jadi pahala jadi macam mana? Pahala menjadi 70 kali ganda sebab bila nazar menjadi wajib dan wajib digandakan 70 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan i'tikaf. Ya, bila i'tikaf, tuan-tuan yang hadir boleh ikut saya, ngayu pun cukup, tak ada masalah. Sahaja aku, tuan-tuan ikut. Niat i'tikaf, nazar di masjid ini, selama mana aku di dalamnya. Saya pun puasa tuan-tuan, suara saya pun tak kemat pun sama macam ni. Sekali lagi kan, pasal apa begini ya? Di akhirat telah semua orang itikaf, tak sekarang ni, sekarang ni yang itikaf lah berniat. Yang berniat itikaf dia semua dapat insyaAllah. Yang berniat itikaf dapat pahala, bang. Dapat insyaAllah. Tapi tak sama. Berasal tak, tak sama pasal apa? Pasal niat berbeza. Bila niat itu berbeza, tingkatan pahala sama tak? Tak sama. Jadi, bila kita berniat dengan kita nazar untuk beriktikaf, pahala ini digandakan berapa? Pertama, levelnya naik kepada fardu. Dan fardu ni ma'ruf, tak tahu dah kita, iaitu masuk bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Ikut saya tuan-tuan, sahaja aku berniat iktikaf, nazar di masjid ini, selama mana aku di dalamnya, kerana Allah Ta'ala. Sunat melafazkan dalam hati tuan-tuan, kena ada benda tu. Sebab dikira niat adalah di dalam hati. Jadi tuan-tuan insyaAllah dapat pahala nazar. Dapat pahala nazar 70 kali ganda. MasyaAllah. Besok-besok boleh beramal tak? Boleh. Selagi mana bulan Ramadan, ya, pahala dia 70 kali ganda. Nanti di luar Ramadan macam mana? Pahala sunat dijadikan fardu. Sebab apa? Sebab telah dinadarkan. Begitu juga bagi yang tahiyatul masjid, boleh berniat seumpama. Kerana kita sebutkan tadi kaedahnya, kaedahnya perkara yang sunat boleh untuk kita nadarkan. Boleh dapat pahala wajib walaupun sunat tahiyatul masjid. Apa lagi yang boleh kita amalkan nanti? Malam nanti kita solat tarawih tak? Solat tarawih kelebihan cukup besar. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, apa makna qiyamul lail di sini? Ulama sepakat tarawih. Di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Az-Zai, wa ma ta'akhkhar. Makna hadis itu secara lengkap, barang siapa yang menghidupkan malam, yakni qiyamul lail yang dimaksudkan adalah salat tarawih pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan riwayat Imam An-Nasa'i, wa man ta'akhkhar, iaitu dosa-dosanya kemudian. Apa maksud dosa-dosa kemudian? Dan sama-sama. Pertama, ulama sebutkan yang pertama adalah Allah Ta'ala pelihara. Kan akan datang, kan benda akan datang, kita tak tahu. Ini saya ni ustaz pun saya tak boleh baca ni. Benda akan datang, masya Allah, kita tak tahu. Khair insyaAllah.
akan datang kita tak tahu. Apa maksud yang berdosa akan datang? Dosa yang telah lalu, yang lalu lah. Mudah nak faham. Ha, dosa yang akan datang, apa isyarat ulama? Pertama, Allah akan melihara dia daripada melakukan dosa-dosa besar. Satu. Yang kedua, dosa-dosanya telah pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga. Yang ketiga, sekiranya dia tergelincir juga daripada dia tergelincir juga, jatuh juga dalam kancah maksiat, Allah beri dia taufik, Allah beri dia kekuatan untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hebat tak? Yang ni tarawih ni, sebagaimana dalam hadis yang tentang puasa man soma Ramadan dan iman dan waktu saban ufirullah umat kepada pemintamik waman ta'akhir. Ya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat yang lain, dosa yang akan datang yang kita syarahkan tadi, apa maknanya? Subhanallah. Ini antara lain. Jadi tuan-tuan boleh beramal yang tahiyatul masjid, boleh niat nadar. Yang istiqaf, boleh niat nadar. Yang nanti nak tahi apa nama tarawih, nanti boleh dia tarawih. Macam mana dia nak beramal begitu? Usolli fardu tarawih. Jadi fardu pula. Sebab kita nadar. Kalau tuan-tuan tak faham, lepas nanti khutbah nanti datang boleh tunggu saya. Mungkin di benda baru ke bid'ah ke apa dah. Kita yang bid'ah tak mengaji kalau kita tak boleh. Jadi usolli fardu tarawih, ni bila mana dia nadar. Ya, sajaku sembahyang fardu tarawih nadar dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Apa pahala yang dia dapat ni tuan haji? Pahala dia, pahala wajib. Sebab dia bernadar untuk melakukan tarawih. Dan pahala fardu ni digandakan berapa kali ganda tadi? 70 kali ganda. Tak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu, ada disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Hari ini kita nak bagi borong. Kalau ada jualan mega dan sebagainya di pasar raya, orang serbu bagi nak gila. Tapi dengan ilmu sebenar, boleh tak kita serbu? Nak tahu serbu tak serbu, tengoklah tuan-tuan duduk dekat ke jauh. Itu saja. Nampak tak? Ni semua pahala ni, duduk dekat-dekat ni semua pahala. Semuanya dikira hasanat. Apa ni hasanat? Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nampak tak nampak sahaja, percayalah, nama pun dosa pahala ni perkara yang ghaibiyat, perkara yang benda ghaib. Apa makna ghaib? Benda yang tak nampak di mata kasar. Tapi ada tak tuan tadi? Ya. Tu sama syurga, sama neraka, sama malaikat, semuanya perkara yang ghaibiyat, yang sam'iyat. Sebab itu bulan puasa ni betul-betul bulan yang menguji keimanan kita. Siapa di kalangan kita yang boleh tahu seorang tu puasa ke tak puasa? Tak ada siapa yang boleh tahu. Dia tak boleh kata, tangan awak bau kari. Kalau kita boleh usulkan, bau kari. Mungkin dia suap anak dia makan dari kari, dia puasa ke dia tak puasa. Tapi ada orang yang nampak tenang, relax, macam tak ada apa. Tapi sebelum tadi dia kena ambil ais. Gitu. Siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu. Sebab tu saya bukan tadi, diuji, menguji keimanan. Semayang ni semua orang nampak. Ni semayang cuma. Jadi kalau puasa, satu amalan yang Allah Ta'ala, benda hak tak nampak. Sebab itulah barang siapa yang boleh berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan pernah tak dengar satu hadis yang Nabi bersabda, "Lissaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Apa makna hadis ini? Nabi bersabda, kena ada puan itu ni. InsyaAllah, terima kasih. Lissaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Apa makna hadis ini? Bagi orang yang berpuasa, dia ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan, kegembiraan, happiness yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa.
puasa. Kita pokok kita tunggu pukul berapa ni? Azan nak apa ni? Azan Jumaat ke azan Zuhur ke azan Maghrib? Besar kalau dia tunggu pukul berapa ni nak buka. Budak-budak lah, ni bukan cerita tuan-tuan. Cerita tuan-tuan tak lah. Budak-budak macam anak kita kan? Anak-anak saya dah ada satu puasa. Wah, ni nak buka berapa ni? Ni azan kita buka azan radio tu nak dengar azan Zuhur. Ini azan ni ke? Terang lagi kan saya cakap. Gitu. Budak-budak. Jadi, kegembiraan orang yang puasa ni ketika mana berbuka. Apa kegembiraannya? Kegembiraannya makan, minum, seronok. Tapi itu standard biasa saja, orang biasa. Kebanyakan awam semua macam tu. Bila dapat buka, dia seronok. Tetapi ulama sebut, maksud sebab tu kita ni nak faham Al-Quran dengan hadis kena melalui ulama. Tak boleh pandai sendiri, alamak lah jadinya. Alamak tau tak? Alamak lah, alamak. Kena pandai. Pandai, Ustaz eh? Pandai. Kena pandai, bukan pandai-pandai. Tuan-tuan puasan tak? Puasan tak? Ada pandai. Ada pandai-pandai. Puasan tak? Lain ke sama? Tuan bilang kita? Tuan bilang sama sinyal kita. Sama ke tak? Pandai? Tak sama. Kunci pandai. Kalau saya kata pandai, abang ni pandai. Okey. Tapi kalau saya kata abang ni pandai-pandai? Kan lain kan? Tapi yang lebih teruk lagi zaman sekarang, dia ada tiga. Pandai, pandai, pandai. Macam mana tu? Pandai, pandai, pandai. Dia paling pandai sekali. Dia paling reti oleh semua salah, dia betul. Itu masalah. Jadi pandai tak ada masalah. Kalau pandai-pandai masalah, pandai-pandai paling masalah. Baik. Jadi kita sebutkan tadi, ya, kita pemahaman daripada para ulama. Apa yang dimaksudkan gembira pada ketika berbuka tu, Pak? Iaitu, hari ini Alhamdulillah, aku seronok, aku gembira. Aku tak buat benda-benda yang boleh merosakkan pahala aku, merosakkan puasa aku. Nampak tak? Dia seronok bersyukur kepada Allah. Tak tengok benda tak elok, tak dengar benda tak bagus, tak cakap benda yang benda-benda tu syukur kepada Allah. Itu kegembiraan. Dan yang kedua, yang ketiga, kegembiraan dia bang macam mana bang? Dia tahu puasa dia apa dia? Buka puasa doa mustajab tak bang? Doa mustajab. Ya, doa pulunan ni doa. Sebab tu bila kita sebelum kita buka ni, elok kita duk berzikir dulu. Jangan kita bersenandung pula. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu, tak ada hal, tak ada pasal. Baik kita duduk berzikir, tunggu waktu yang mustajab. Sedangkan dia berpuasa tu waktu mustajab. Dia berzikir, contohnya dia tunggu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Tuan-tuan boleh ikut saya. Bacaan ni bacaan seorang. Kita baca ramai-ramai lah. Lepas tu kita buka biasa ramai-ramai. Habis jarang kedai mamak tiba-tiba nas. Tak ada jarang. Ikut saya senang saja. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Boleh kan? Sama-sama. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Sebelum kita buka itu sahaja. Itu kalau ramai-ramai, kalau Ustaz saya memang sorang-sorang lah. Macam mana? Tak nak maaf baca lah. Apa nama? Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Boleh baca seorang. Tunggu sebelum waktu buka, cuba amalkan. Percaya tuan-tuan, perkara-perkara yang kita buat ini, ya, di dalam bulan Ramadan ini seumpama kita charge bateri. Charge bateri. Bateri apa? Setahun ni ada, sudah bulan kan? Jadi Ramadan ni umpama charge bateri full. Untuk apa? Bertahan sampai apa? Sampai Ramadan yang seterusnya.
Bateri keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi banyak benda yang kita boleh buat dengan kita mempelajari ilmu dan kita beramal dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas semata-mata kerana Allah itu penting, kerana tanda qabul adalah dengan ikhlas. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bulan puasa ni pun kita jangan tinggal satu amalan yang Nabi tak tinggal. Nabi buat seumpama, ya, tak ada yang seumpama bulan-bulan yang lain. Seumpama angin, apa, angin yang bertiup kencang, iaitu sedekah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bagi Nabi bersedekah di bulan Ramadan. Cuma macam mana nak dapat pahala yang lebih? Begini tuan-tuan, pahala yang lebih, ya, sebelum saya jam mana yang betul ini. Itu saya rasa saya pengalaman kuliah di sini tu jam tu pawai sikit. Gitu. Pahala di luar Ramadan ada lima. Di luar Ramadan ada lima. Sedekah Imam Suyuti sebut dalam kitab beliau Al-Humusi. Saya sebut sedekah-sedekah tu tabung dulu lalu tuan-tuan masuk kan? Masuk. Tabung kat luar, tabung kat dalam, nak make in ke, sekut-sekut tak masuk kan? Pahala yang pertama, tingkatan yang pertama, 10 kali ganda. Berapa? 10 kali ganda. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada siapa-siapa saja. Tak kira sihat ke, kaya ke, tak ada masalah. Tapi sedekah peringkat yang kedua, diberi ganjaran pahala 100 kali ganda. Kepada siapa bang? Orang miskin, orang fakir, orang cacat, orang sakit. Kita beri pahala sedekah tersebut kepada mereka 100 kali ganda. Yang ketiga, pahala 1000 kali ganda. 1000 kali ganda bagaimana? Kita sedekah kepada kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita. Kenapa pahala dia besar ya? Tuan? Pahala dia besar sebab yang pertama, kita sedekah itu satu. Yang kedua, merapatkan silaturahim. Sebab itu pahalanya 1000 kali ganda. Yang keempat, pahala sedekah kepada mak dan pak kita, khususnya yang masih hidup, pahalanya 100,000 kali ganda. Ini disebut oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Humusi. 1,000 kali ganda. Ada orang tanya, kalau mak bapak ni kan macam mana? Terserah pahala pada Allah. Tapi nak disebutkan berbakti itu ketika dia masih hidup, lain pahala. Empat, kedudukan yang keempat. Kedudukan yang kelima, iaitu pahala beri sedekah kepada ahli ilmu ataupun ulama yang benar perjalanan di jalan Allah Ta'ala, diberikan ganjaran 900,000 kali ganda. Banyak. Ini di luar Ramadan je. Di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, lebih-lebih lagi. Kalau dinazarkan, dapat pahala sunat 70 kali ganda. Kena bertepatan je. Kalau dia sedekah tu pada malam Al-Qadr, Lailatul Qadr, apa dia? Maka dapat apa? Lailatul Qadr, khairu min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tak dan kira, tak kira. Kita bukan kira ni nak berkira dengan Allah Ta'ala. Tidak, jangan salah faham. Makna cerita ni, kita sebut ni sebagai taghrib. Apa dia? Nak galakkan. Nak bagi kata, kita beri. Mula-mula beri mungkin kadang-kadang dia niat dia kacau. Kacau lah, mana kata, ni pihak orang kata, ni orang yang buat sekal. Bukan. Macam mana nak keluar daripada tersebut? Saya bagi tuan-tuan satu tips. Ini tips yang ketiga pula. Tuan-tuan ikut saya boleh. Tuan-tuan ke puan-puan dekat rumah ke, ikutlah. Kalau boleh dengar ni mic kat luar ni, Tuan Aziz. Bagus. Apa dia tips dia? Ikut saya. Baca ni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan baca ramai-ramai, saya nak dengar sekali round. 1, 2, 3. Rabbana
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa khasiat dia? Apa fadilat dia baca ni ayat daripada Quran? Apa maknanya, bang? Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Apa intisari daripada doa ini? Tengok makna dia. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Bila tuan-tuan sedekah, contoh ada duit, letak dalam tabung, tuan-tuan baca tersebut, ada dua benda yang akan tuan-tuan dapat bila tuan-tuan faham makna doa ni. Yang pertama, tuan-tuan bila sedekah, mestilah harta yang halal. Kerana Allah hanya terima harta yang halal saja. Faham ya? Yang kedua, sedekah mestilah ikhlas. Kerana Allah hanya terima ikhlas. Bila tuan-tuan keluarkan duit dari poket ataupun bagi transfer ke dan sebagainya, baca doa tersebut dan insyaAllah tuan-tuan akan ingat dua perkara ni, boleh? Iaitu sedekah dengan harta yang ikhlas, dengan harta yang halal, dan sedekah dengan ikhlas, dan Allah pasti akan terima. Siapa juga tuan-tuan nak bayar zakat nanti, lepas berdoa boleh baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan yang hadir, jangan lupa niat iktikaf, boleh bernazar untuk iktikaf, dapat pahala 70 kali ganda. Tuan-tuan yang bertahiyatul masjid, boleh berniat seumpama, nanti tarawih pun sama, dapat pahala 70 kali ganda. Hari ini tazkirah kita praktikal, beramal, bukan sekadar halwa telinga tuan-tuan. Itu zaman lama, dah tak boleh dah kita buat perangai macam tu. Ini zaman kita nak beramal dengan ikhlas, mana-mana dapat keridhaan Allah. Mohon maaf salah silap, hanya berbentuk lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurga al-amir wassalim. Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.